jagoannya makan hewan. Yang ciamik banget ini food truck-nya semuanya warna ungu. Halo Pak. Pak, kenapa sih Pak dinamainnya Pes Gobar? Jadi Pes Gobar itu singkatan dari dipepes, digoreng, dibakar. Jadi menu-menu di Pes Gobar di food truck kita itu melewati 3 proses. Semua menunya ya Pak ya? Semua menunya, wow. Baru pertama di dunia. Oke, keren banget. Nah, kalau misalnya menu yang paling favoritnya di Pes Gobar ini apa nih Pak? Kita punya ikan marlin, fillet ikan marlin yang apa? Ada panjang itu di fillet. Wah, itu enak banget. Ada bumbunya atau dia pakai saus atau pakai apa tuh Pak ya. Ikan marlinnya? Iya, bumbunya ada dua macam. Oke. Ada bumbu rahasia ala Pes Gobar dan ada bumbu rica ala Papua. Wow, bumbu rica ala Papua itu kayaknya enak banget. Aku mesti cobain yang itu Pak. Kalau gitu aku pesan yang itu ya Pak ya. Oke, siap. Oke, aku tunggu. Makasih ya Pak. Banyak menggunakan si cabai-cabai orange. Ini pedesnya lebih full banget.
Aku mau pakai tahunya. Gorengannya ada crispy-crispy-nya di luar. Campurin pakai tempenya. Sambelnya ini enak banget. Jangankan pakai ikan, pakai tempenya udah enak banget. Enak banget. Aku mau cobain ikannya kalau pakai nasi. Berasa asap-asapnya sedikit, tapi justru itu yang bikin dia malah lebih makin sedap. Sambal ceritanya the best banget sih. Udah pasti kalau misalnya sambal, ikan sama nasi, nggak bisa diraguin lagi dong enaknya kayak apa. Mantap kok. Aku ambil makan dulu. Ternyata lebih enak nih menurut aku daripada tongkol balado. Ikan marin sambal rica approve banget buat masuk di Instagramnya Nyari Makan BTV. Nah karena aku masih di Bandung, aku pengen banget nih nyari makanan yang lain. Ikutin aku terus ya, tetap di Nyari.